Penyakit pada ayam bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, defisiensi atau kekurangan salah satu zat makanan, parasit, protozoa, jamur, bakteri, dan virus. Dalam video ini saya akan menjelaskan penyakit yang sering terjadi pada ayam, dari gejala, cara penularan, dan pencegahan. Tetelo atau ND atau Newcastle Disease. Tetelo sampai saat ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan. Sampai saat ini tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang bebas dari serangan tetelo. Bahkan hampir setiap tahun terjadi wabah tanpa mengenal musim. Penyebab, virus dari famili Paramyxovirus dan virus tutorfurens. Gejala, ayam menunjukkan gejala adanya gangguan pernafasan atau ngorok, diare, feses berwujud cair berwarna hijau kekuning-kuningan atau keputih-putihan, nafsu makan hilang, tembolok berisi gas ataupun cairan. Lalu leher berputar atau terpuntir dan kelumpuhan yang diikuti dengan kematian. Penyebaran. Penyakit ND menyebar secara cepat melalui udara, pakaian, peralatan, burung dan pakan. Pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan cara memberikan vaksin ND. Misalnya, vaksin ND Lasota dan ND Klon. Pengobatan. Belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit ini. Ayam yang benar-benar sakit harus dimusnahkan. Avian influenza atau flu burung. Avian influenza atau AI merupakan penyakit viral akut pada unggas yang disebabkan oleh virus Ortomyxo. Semua unggas dapat terserang virus influenza, tetapi wabah AI sering menyerang ayam dan kalkun. Penyakit ini bersifat zoonosis dan angka kematian sangat tinggi karena dapat mencapai 100%. Gejala. Ayam yang terserang penyakit ini menunjukkan gejala penyakit pernafasan, seperti batuk, bersin, mata berair dan sinusitis. Terjadi pembengkakan di bagian kepala dan muka. Jengger tampak layu serta di bagian kaki. Kepala dan cuping terdapat bercak akibat terjadinya pendarahan di jaringan kulit. Penyebaran. Virus menyebar melalui kontak langsung. Udara. Air minum, pakan, peralatan, kendaraan, manusia dan burung liar yang telah terinfeksi virus ini. Pencegahan. Melakukan vaksinasi dengan vaksin Medivac AI. Pengobatan. Belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit ini. Hal yang perlu diperhatikan. Virus ini mudah bermutasi. Perlu diwaspadai bahwa virus flu burung H5N1 berbahaya bagi manusia. Infectious bronchitis atau IB. IB adalah penyakit infeksius yang sangat menular disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini menimbulkan gangguan terutama pada saluran pernafasan ayam. Penyakit ini pada ayam petelur mengakibatkan penurunan produksi dan kualitas telur. Juga pada ayam muda yang berhasil sembuh dari penyakit IB, pertumbuhannya menjadi terhambat. Gejala. Pada anak ayam akan mengalami gangguan pernafasan seperti batuk, nafas terengah-engah, bersin dan mata berair. Anak ayam juga menampakkan gejala lemah, depresi dan bergerombol dekat pemanas. Pada ayam dewasa gangguan yang dapat dilihat adalah keluar lendir dari hidung. Sesak nafas, terdengar suara ngorok, mata terlihat selalu basah, sudut mata medial melebar dan selaput niktitan berwarna merah, nafsu makan dan minum menurun. Pada ayam dewasa akan terdengar suara ngorok waktu bernafas, produksi telur menurun antara 10-50%. Kualitas telur menjadi rendah karena telur bentuknya tidak normal, kerabang kasar atau lunak. Putih telur kental menjadi sangat cair sehingga tidak dapat dibedakan dengan putih telur cair. Dan daya tetas telur menurun. Penyebaran. Kontak langsung antara ayam yang sehat dengan ayam yang sakit. Udara, manusia, burung, peralatan dan pakan. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dengan tingkat kematian yang tinggi. Pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan cara memberikan vaksin IB aktif. Misal Medivac ND IB. Pengobatan. Belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit ini.
ayam yang terinfeksi segera dikarantina atau dimusnahkan. Segera memberikan antibiotik untuk mencegah infeksi penyakit sekunder. Snot atau pilek atau korisa. Korisa biasa timbul pada musim penghujan atau ada kaitannya dengan kondisi lingkungan kandang yang dingin dan lembab. Selain itu, penyakit ini muncul pada pergantian musim. Penyakit snot disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Korisa pada ayam dapat menyebar secara cepat melalui makanan, minuman, dan udara. Gejala: keluar lendir yang berbau khas dari hidung ayam. Terjadi penyumbatan di lubang hidung oleh lendir. Daerah sekitar mata membengkak. Nafas ayam berbunyi atau ngorok dan ayam mengalami diare. Pencegahan: melakukan desinfeksi kandang dan peralatan. Memberikan vaksinasi semisal Medivac Korisa T atau B. Pengobatan: memberikan antibiotik misalnya amoxicillin atau tetraklor. Kolera atau penyakit berak hijau. Penyebab: bakteri Pasteurella multosida. Penyakit ini menyerang ayam secara akut dengan tingkat serangan dan kematian tinggi. Gejala: nafsu makan ayam berkurang, depresi, diare yang berwarna kuning kehijauan dan berlendir. Sering ditemukan pembengkakan di daerah persendian, daerah telinga dan telapak kaki. Terkadang, ditemukan ayam yang kepalanya berputar-putar. Pencegahan: meningkatkan program sanitasi karena bakteri Pasteurella multosida mudah dihancurkan dengan disinfektan, sinar matahari dan lingkungan yang kering. Ayam yang terinfeksi segera dikarantinakan sebelum ayam tersebut saling mematuk atau kanibal. Melakukan vaksinasi dengan menggunakan oil emulsion bakterin ketika ayam berumur 8-12 minggu. Memberikan vitamin misalnya Vitastress atau Vitastrong untuk meningkatkan daya tubuh ayam. Pengobatan: memberikan antibiotik misalnya Coleridin atau Neomeditril. CRD atau Chronic Respiratory Disease. CRD adalah penyakit menular menahun pada ayam yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepturm yang ditandai dengan sekresi hidung katar, kebengkakan muka, batuk dan terdengarnya suara sewaktu bernafas. Ayam semua umur dapat terserang CRD. Pada kondisi tertentu dapat menyebabkan gangguan pernafasan akut terutama pada ayam muda. Sedangkan bentuk kronis dapat menyebabkan penurunan produksi telur. Gejala: batuk yang disertai bunyi ngorok, keluar cairan dari lubang hidung, nafsu makan berkurang, dan pada ayam dewasa betina terjadi penurunan produksi telur. Pencegahan: vaksinasi dengan vaksin Gallimun secara teratur sesuai petunjuk. Pengobatan: memberikan antibiotik seperti amoxicillin atau Neomeditril. Itulah 6 penyakit yang sering menyerang ayam beserta gejala, pencegahan dan pengobatannya. Semoga bermanfaat.